妈不也像啦enam sekali ini labu hijau. Assalamualaikum teman-teman. Masak sudah dua menu, saya baru mengucapkan salam. Mohon maaf. Ini saya potong labu. Suman mengambil beberapa saja ya teman-teman ya. Hari ini masaknya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Saya masak tiga macam sayuran saja. Yang lainnya itu adalah sebagian menu kemarin masih sedikit-sedikit jadi perlu dihabiskan. Ini aku sambil ngopi, padahal di luar itu sumuk sih, memang sangat sumuk banget. Sekarang pukul 6.15 menit tapi masih ada sinar matahari. Di Taiwan itu musim panas, ini gerah banget ya teman-teman ya. Nah, aku itu rawan alergi di sini tuh ya. Karena apa keringatnya itu ngucur deras. Nah, ini tuh saya kasih apa bedak kayak gitu, suka kasih bedak. Tapi karena ini tuh lagi masak jadi ya hilang. Tadi siang juga mandi kayak gitu. Gerah banget. Dan teman-teman yang menanyakan kabarnya Mbah Kong ya, alhamdulillah Mbah Kong sekarang sudah dicabut itu selang kencingnya ya, teman-teman ya. Jadi pakai pempes lagi. Jadi lebih nyaman kita menjaga ya. Karena kalau pakai selang itu tuh kita itu khawatir, kita itu juga takut kayak gitu, dan juga sakit ya teman-teman ya. Jadi ya Allah, kami itu melihat Mbah Kong pipis pakai selang itu, ya Allah, melihatnya itu kasihan sekali. Kasihan banget itu selangnya masuk ke dalam itu tuh, bayangin itu ku, ya Allah, kasihan lah ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini sekarang sudah pakai pempes lagi, mudah-mudahan nggak terjadi lagi pakai selang kayak gitu ya, terus sehat, terus membaik. Jangan sampai kencing darah lagi kayak gitu, atau jangan sampai masuk kamar rumah sakit lagi. Wes di rumah saja, sehat-sehat, amin kayak gitu. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih teman-teman yang selalu mendoakan Mbah Kong supaya baik-baik saja, dan juga dukungan untuk saya dan Mbak Tuti, terima kasih banget ya. Ini labunya sudah hampir matang dan saya mau angkatnya.
Dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini. Terima kasih teman-teman yang selalu mendoakan Mbah Pong dan dukungan untuk saya sama Mbak Tutik. Terima kasih. Doa yang baik akan kembali kepada teman-teman yang mendoakan kami. Oke? Nah, ini sisa labunya saya simpan di kulkas lagi untuk dimasak hari esok. Karena kalau dimasak semuanya itu kebanyakan ya teman-teman ya. Nah, ini labu mudanya, labu ini tuh muda sekali ya. Jadi kalau belinya itu ya teman-teman ya, kasih ciri seperti ini deh. Dikuwek kayak gini. Nah, kalau empuk kayak gini tuh tandanya sangat muda banget ya. Ini dimakan mentah kayak gitu aja manis ya. Dan kami mau makan. Mbak Tuti ngoncek pelem. Pelem berandas bayi ya. Gede sekali pelemnya. Apa ya, pelem gadung lek Indonesia. Ya, pelem gadung ya. Hati-hati tanganmu. Naik ke beler. Esok geraji. Iya. Penyakit. Penyakit kumat ya. Naik parah kan kok. Mau punya siang lah. Ini kau sih buah-buahan lu. Alah, amat kan hati iji hui ini lah. Apa? Kan hati hui ini, apa? Ani, apa? Mekuan sih ya, lakong ya mekuan sih. Amat. Ini sementar ya, amat. Mekuan sih ya. Tapi saya di rumah tidak ada猪肉. Tidak, saya di rumah tidak ada. Tidak. Tidak ada 猪肉. Tidak ada lengkap. Ada typhoon saja. Ada fong san saja. Tapi kalau di rumah tidak ada, oke lah. Boleh lah, hentang-hentang. Ini ikan. Ini ikan. Ini ikan. Ini ikan. Ini nenek menghitungi saya tinggal berapa bulan lagi. Tui. Tui. Ikan ini satu ekor satu orang satu. Masih ngake mendang segede. Ini saya tentang kangkang su. 是啦，他喜欢乌斯的，总乌斯。我三点半吃啊，三点半吃。我中午吃书包一饼，我中午吃书包，那个书包和盖水，那个一饼哦，很饱了。你咋这么短？说一两一书包回来？嗯，很短。 啊，我三点半吃。哎，对，三，我豆豆在外面那边吃，阿妈在这里睡，我慢慢吃。哈哈哈哈哈。真的，那就不吃，真的是真的就不吃。哎呀，干干了这。enak ikannya tak tu ikan cap asin orang gigu garam karena pas kentean garam tak kerucuk ikan asin. Payek. Junin. Hmm.
很一年年我没有干我儿子住宿好了的，没有去洗手那个。你老公叫回家。那一个他的朋友说，我搞不要那一个朋友。我老公回去就找这群，我不要老公回去。不是，我还有一年我回家也没有跟儿子读书。儿子现在没有读书了。现在儿子没有读书了。毕业了。对。高中毕业。高中毕业了，没有。但没有大学啊。我那个时候先回家，我要跟儿子读书，再转衣服。用转服。转制服，我先干。不会的。都是我的，对，他就等下了，儿子都小的，大他没有看，在家里看他用教父的技术。对，我想干讲嘛。如果徒弟等一下回家还干儿子，他的第二的儿子，老二的会干。我的儿子好，我都没有管他们。你问他但是还回家吧，跟阿妈公。中午有时候去同学家。对啊，那个礼拜天在他们家吃完饭再回家。哦。哈哈哈哈哈。这个人都不懂。夜里。我刚开始就讲了，他说你在普通的咖啡，step by step 那了，对。可能跟人家打不拢。哈哈哈。嗯，我刚刚说跟阿妈啦。对。阿妈不开，就大家就到里面去呀。韩国的，等一下七点。什么的？麦干。Bismillahirrahmanirrahim. menjiwai banget. Oh.